Alhamdulillah, akhirnya masalah sama Mas Boy udah selesai, Mbak. Untung Mas Boy orangnya gak keras kepala. Lagian, masa ada orang keras kepala? Itu kepala apa? Cor-coran jembatan Suramadu. Kok keras? Tapi harusnya. Dengan ini, kami membuat satu video menyatakan permintaan maaf kepada Saudari Gendis dan juga khalayak umum serta kepada ART yang ada di seluruh dunia yang saat ini masih ada dan masih hidup. Alhamdulillah, akhirnya masalah sama Mas Boy udah selesai, Mbak. Untung Mas Boy orangnya nggak keras kepala. Lagian, masa ada orang keras kepala? Itu kepala apa? Cor-coran jembatan Suramadu. Kok keras? Tapi harusnya, dia itu minta maaf dulunya langsung. Wes, rapopo, Mas. Gendis sudah ikhlas kok. Dan Gendis juga udah maafin Mas Boy. Mbak Meni, Mas Kyo. Gendis matur suwun sangat. Karena berkat bantuan kalian, Gendis bisa kembali kerja jadi model lagi. Ya, jadi nyicil utangnya sama Bu Ingrid gak terlalu berat buat aku. Kita itu makhluk sosial. Kita harus saling bantu-membantu. Bukan kok malah saling banting-membanting. Mudeng pora. Pokoknya selama ada Sarti, selama ada Mbak Meni, pasti jamin semua aman dan kondusif. Sarti besti. Sarti besti. Apa? Join, gabung. Gak mau. Kan misi sudah selesai, kasus sudah terpecahkan. Harusnya kita berpelukan supaya chemistry itu lebih terjalin dengan kuat gitu loh, Mas Gio. Ya tetap gak mau, Mbak Meni. Mas Gio, kok love language kita berbeda ya? Love language-ku tuh physical touch. Kok love language-nya Mas Gio tuh physical distancing? Nggak mau. Ayo. Udah, Mbak Meni udah. Nggak usah. Nggak usah, Mbak Meni. Tangkling. Nggak mau. Stop. Halo, Mas Boy. Dis. You buruan ke kantor ayah. Ini ada klien baru kita yang minta you promosiin barangnya. Sekarang mas. Yes, sacet-sacet ya. Jangan pakai macet. Iya yeah, mas. Apa sih? Udah. Des? Ken Des? Siapa yang telepon? Alhamdulillah, aku dapat job pemotretan, Mbak. Meni, lepas. Mbak Meni! Loh, ngapain sih peluk-peluk? Kalau aku aja disuruh langsung lepas, giliran Gendis gak dilepas-lepas. Maaf mas, aku jadi kelupaan soalnya terlalu seneng. Ya gak boleh gitu, ngasal meluk-meluk aja. Pakai towel-towel, dasar sok ganteng. Emang ganteng? Iya. Gak mau. Nggak usah kayak begitu, aku mau peluk diri sendiri. Ya udah. Mbak, tolong jangan maju, ya. Udah bagus, Mbak. Mbak, boleh ganti produk baru? Produk yang satu lagi. Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Saya nggak keringetan. Gendis cantik banget. Ini baru namanya Gendis. Wih, dan, lihat dan. Nih si Gendis jadi model lagi. Nih lihat dan. Nih iklan terbarunya Gendis, tuh lihat. Iya, terus kenapa? Kok kemarin cuek banget sih? Nggak ada bangga-bangganya, nggak ada seneng-senengnya dan. Tumben. Telat lo.
gua tuh udah komen di gendis-gendis yang terbaru. Widih, gantian dong saya yang kurang update tentang gendis. Iya dong, lu baca dong komentaran gua. Mana, Den? Gak ada. Ada, nama akun gua diganti. Emang akun komandan namanya apa? Sansan PSG. Sansan PSG? Emang Sansan PSG itu apaan sih, Den? Ini nih, kudet lo kurang update. Sansan PSG, Sansan kan panggilan gua. PSG itu artinya pengawal setia gendis. Mantap tuh, Dan. Saya baca ini ya. Nah, iya, lu baca dong komentarnya. Dan Sansan PSG, semangat ya, Gendis. AA Sansan selalu dukun kamu. Kok dukun? Lu baca yang bener dong, masa dukun? Musipan? Loh, ini beneran dukun, Dan. Ini kurang G nih, Dan. Tuh. Mana? Waduh, itu typo, Van, typo. Edit, ya, terus gimana? Benerin. Ya, mana bisa, Dan. Ini kan akun saya, bukan akun komandan. HP gua mana? Tuh, mana? Gua. Ih, kok nggak ada sama saya, Dan? HP gua. Rinca, kamu teh katanya mau ganti nama akun? Ya iyalah, kita harus bisa memanfaatkan viralnya kembali si gendis. Pansos. Bantuan pemerintah ya? Itu Pansos. Wati. Pansos teh panjat sosial, Wati. Oh. Rinca, terus kamu teh mau ganti nama akunnya naon? Rinca mau merubah nama jadi Tina SKG. Apaan itu SKG? Sahabat Karib Gendis. Oh, keren. Bagus, Rinca. Aku juga mau ganti nama akun jadi Wati GPT. Apa GPT? Gendis punya teman. Bagus Wati, tumben bagus. Manik, lu mau ganti akun apa? Aku teh pengen ganti Marni BG. BG apaan? Besti Gendis. Wah, keren. Udah yuk, sekarang ganti. Wuih. Iya teman-teman, ini kegiatan saya kalau di rumah. Dis. Sebentar, Dis. Nggih, Bu. Sini udah dipel belum ya? Belum, Bu. Ini baru mau tak pel. Oh iya. Hai guys, ini Gendis, ART saya. Dis, kamu udah makan belum? Nggih, Bu. Udah. Udah makan. Tadi kalau belum mau saya suruh berhenti bekerja dulu, biar makan dulu. Iya, kan? Tapi kalau sudah makan ya sudah. Tapi ngapain sih? Kejelas. Ya bikin story. Biasanya bikin story kalau lagi pamer-pamer doang. Hai guys, tas 30 juta doang. Lagi beli buah, ya kan? Nggak apa-apa juga kali kalau Mami bikin story di rumah. Lagian, Gendis juga mau kok. Iya kan, Dis? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Bu. Ya, mungkin Mas Kyu juga mau ikut kali, Bu. Oh, bener. Dia mau ikut. Ayo. Kita ke sana. Gendis. Pasti dia itu pingin bareng kita di story-in kan. Sini. Kamu di sebelah sana, Dis. Di mana? Ya, di sini. Iyalah. Hai, guys. Ini namanya Gio, anak saya. Gio ngadep ke sini dong. Gak mau. Gio ngadep sini. Tuh, lihat. Ganteng kan anak saya. Memang kalau buah itu jatuh gak jauh dari pohonnya, anaknya ganteng kayak gini berarti ibunya cantik dong. Iya, inilah kegiatan kami kalau kami ada di rumah. Disapa dong. Kok senyumnya kayak dipaksa gitu ya, Bu? Iya. Cikini ke gondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasik Malaya, hatiku capek bila kau tak setia. Guys, kumaha atuh suara aku, bagus kan? Nantiin duet aku sama Gendis ya, karena aku teh Marni BG, Besti Gendis. Yelah, gitu doang. Pegangin Wati. Cikini ke gondang dia, ku jadi begini gara-gara dia. Cikampek, Tasik Malaya, hatiku capek bila kau tak setia. Nih, mau joget juga? Enggak, kan masih bayi. Oke. Hai guys,
aku lagi ngasuh bayi nih di Integraha, bukan di Cikampek ya. Aplon. Hayu. Sahabat Karib Gendis. Ya. Kolep, kolep, kolep. Yuk, 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 yuk. Bareng-bareng. Ayo bikin video atuh. Ayo, 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 ayo. Ayo. Satu, dua, tiga. Cikini, kegondang dia. Ku jadi begini.